Ada tiga wajib melawan COVID-19. Ingat, iman, aman, dan imun. Berbanyak doa, jangan lupakan ibadah. Wajib pakai masker, wajib jaga jarak. Hindari kerumunan, wajib cuci tangan. Yuk olahraga, istirahat yang cukup. Iman, aman, dan imun. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyampaikan, Kementerian LHK berkomitmen memberikan akses kesejahteraan kepada masyarakat. Menurutnya, untuk memberikan kesejahteraan tersebut, Kementerian LHK telah mengikuti kebijakan Presiden Joko Widodo selama kurang lebih 5 hingga 6 tahun ini. Siti menjelaskan sesuai dengan arahan Presiden, Kementerian LHK mendorong masyarakat dalam melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan pengembangan hutan sosial, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hasil hutan bukan kayu, usaha peningkatan ekonomi produktif, bantuan sarana-prasarana, dan lain sebagainya. Kita semua mengikuti kebijakan dari yang terhormat Bapak Presiden selama 5-6 tahun ini untuk memberikan akses kesejahteraan kepada masyarakat. Kementerian mengikuti arahan Bapak Presiden dan kita melakukan bersama-sama pekerjaan-pekerjaan berkaitan dengan pengembangan hutan sosial, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hasil hutan bukan kayu, usaha peningkatan ekonomi produktif, bantuan sarana-prasarana, dan sebagainya. Ia menambahkan semua dilakukan tak lain untuk menjawab tujuan bernegara bangsa Indonesia serta memberikan akses kesejahteraan bagi masyarakat. Semua diarahkan untuk menjawab tujuan bernegara bangsa kita, bangsa Indonesia, untuk memberikan akses kesejahteraan kepada masyarakat. Dari Jakarta, Muhammad Rizky Triana melaporkan.